banget dah kentutnya si Rojak. Aduh, rasanya ngikutin gua terus dikentut. Baunya sama di mana-mana. Gak tahan gua sama si Rojak. Gak sopan tuh orang. Bim! Bima! Mari. Apaan sih? Bantuin warga. Ya, ogah. Ngapain? Gak ada untungnya buat gue. Bang Anggi bener-bener pantas jadi pahlawan kita. Orangnya baik, suka nolongin kita. Iya. Gue setuju. Wah. Kenapa jadi si Agi yang dipuji-puji melulu tuh? Wah, gue jadi kalah ngetop dah sama si Agi. Gak bener nih warga. Kagak bisa tahu mana yang ngetop sama yang kagak. Lama lu, Gi. Ngobatin yang ginian sih urusannya gue, ya enggak? So pengen jadi pahlawan lu. Lihat nih, ini sih urusan gue. Tuh, tuh. Ya ampun, sampai segitunya lo pamer. Bukan pamer, lu aja sirik. Om Bima pantas jadi pahlawan di kampung Jawara ini. Bisa aja lu. Gue emang pahlawan sih, tapi gue gak ngerasa gue pahlawan. Gak pengen jadi pahlawan, biar itu si Agi yang jadi pahlawan. Alhamdulillah, teman gue akhirnya bisa diandelin juga buat bantu warga. Biarin si Bima yang ngurusin di sini. Nah, gue mending pindah ke tempat lain. Jurus Kinan mengerikan sekali. Aku harus pergi sebelum Kinan melihatku. Heh, mau kemana lo? Gue paling gak suka ya kalau ada orang yang berani mengintai gue. Lo tuh gak tahu apa-apa. Kinan, aku yakin bisa membuat pikiran Mas Juliet kembali normal. Maksud lo? Asal ada Fatih. Sepertinya benar juga ya omongannya si Karin. Percayalah Kinan, kalau kamu bisa dapetin Fatih, pasti Mas Juliet bisa kembali normal. Ya juga sih ya. Tapi masalahnya sekarang itu, Fatih kan gak dari kampung Jawara. Mudah-mudahan Kinan gak mengusik kampung Jawara lagi. Hah? Oh, ternyata lo yang ngintipin gue ya? Kurang ajar lo ya? Lo udah berusaha hidup? Lo habisin juga lo. Ampun, tolong lepasin aku. Jangan dihabisin. Hei Karin, apaan lo menghalangi gue? Kita harus lidikin kampung Jawara buat cari tahu keberadaan Fatih. Orang kampung Jawara masih percaya sama Andini. Gak mau gue, ntar dia malah kabur lagi. Aku tahu caranya biar Andini gak kabur. Tapi sayangnya, kita masih perlu bos Ronald. Kinan benar-benar membuatku buak. Kalau saja ilmuku tidak dibawa dia, sudah kuhabisi dia. Main masuk saja tidak punya etika. Itu gak penting. Ada yang lebih penting dari yang sekedar namanya etika. Sini lo! Minggir. Maksud kamu apa? Karin, tolong jelasin sama dia. Baik, begini bos.
Aku tahu cengkraman serigala memiliki efek yang sangat menyakitkan. Dan butuh tenaga dalam bos buat mengurangi rasa sakitnya. Cukup, cukup. Gue udah ngerti. Jadi sekarang gue minta sama lo, lo gunakan jurus lo untuk menyakiti perempuan ini. Ayo lakukan. Kenapa lo diem aja, Ronald? Ayo lakukan! Aku tidak suka diperintah sama kamu. Hei, lo lupa ya? Ingat, Ronald. Perempuan ini yang udah ngancurin hidup lo. Sampai Ren, anak lo sendiri, itu melawan sama lo gara-gara dia! Mas, aku bisa jelaskan semuanya sama kamu. Tolong dengerin aku dulu, Mas.